iftar terpanjang di Timur Mesir sepanjang 1 kilometer dan dihadiri oleh hampir 30,000 masyarakat Mesir. Ha, boleh bayangkan macam mana panjangnya, macam mana sibuknya. Okay, hi, assalamualaikum semua yang sedang menonton Scooplah pada hari ini. So, hari ini kita ada special sikit. Kita bersama dengan saudara Aiman Zafri yang berada di Universiti Al-Azhar di Mesir sekarang. So, dengarnya, dengan ceritanya dekat sana, mereka sedang menganjurkan sesuatu yang istimewa sempena iftar untuk berbuka puasa. So, apa khabar Aiman? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Apa yang special sangat yang Aiman boleh kongsikan kepada pembaca remaja? Jadi insyaAllah apa yang saya boleh share kat sini adalah sepanjang Ramadan ni NGO Mayfair Action baik di Malaysia dan di Mesir juga, kami menjalankan satu program yang bernama Sifu ataupun Special Iftar for Ummah, yang mana untuk Sifu kali ini jumlahnya agak besar, hampir 200,000 pek makanan yang kami akan edarkan kepada 14 buah negara, antaranya di Mesir, di Gaza, di Palestin, di Indonesia dan di telah apa banyak negara lagi. So, dan apa yang specialnya tentang Special Iftar for Ummah kali ini, kalau di Mesir sendiri, dia bukan dihadiri oleh ataupun apa yang terlibat tu bukan hanya pelajar Malaysia saja, tapi yang terlibat tu datang daripada pelajar Indonesia, pelajar Bangladesh, mahasiswa Mesir sendiri terlibat dan banyak lagi pelajar-pelajar ataupun mahasiswa daripada pelbagai negara yang terlibat sama dalam menjayakan projek-projek ini. Kalau di Indonesia, mahasiswa Indonesia sendiri, kalau di Jepun pun sama, kalau di New Zealand pun sama juga. So, specialnya kali ini adalah kami berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat Arab untuk kami bagi sendiri. Kalau sebelum ni kami ada buat dengan pelajar Malaysia saja dan pelajar-pelajar Mesir juga, cuma tak sebesar ini. Cuma pada tahun ini kami buat hampir 200,000 pack dan kami edarkan ke seluruh negara, termasuk di Gaza, termasuk di Palestin dan di Afrika sendiri. Pada setiap hari memang 200 pack tu dah tersedia untuk diagihkan. Letakkan ada beberapa portion lah untuk mungkin di pelajar Malaysia ada berapa, di pelajar Palestin ada berapa, di Gaza ada berapa. Dan kebetulan semalam saya baru balik dari iftar di Luxor, iftar terpanjang di Timur Mesir sepanjang 1 kilometer dan dihadiri oleh hampir 30,000 masyarakat Mesir. Ha, boleh bayangkan macam mana panjangnya, macam mana sibuknya, macam mana meriahnya suasana berbuka pada masa tu. Dan kami, saya termasuk 11 orang mahasiswa lain, 9 daripada Malaysia, 2 daripada Indonesia, dijemput untuk menghadiri iftar terpanjang di sanalah, ataupun kami panggil iftar ula sahur sebab panjang, memang panjang 1 kilometer. Okay, mungkin Aiman boleh sharekan sedikit lah bagaimana tercetusnya idea untuk mewujudkan iftar terpanjang ini dan siapa yang menghadirinya, adakah ia terbuka pada semua rakyat di sana dan adakah ada portion yang special untuk rakyat Malaysia dan juga mungkin pelajar Universiti Al-Azhar untuk terlibat juga berbuka puasa bersama. Berkenalan dengan seorang Sheikh Azhar yang namanya Sheikh Ahmad Murtada, yang mana Sheikh Ahmad Murtada ni merupakan antara 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Jadi salah seorang daripada volunteer kami pergi ke sana dan berjumpa dengan beliau dan secara tidak langsung Sheikh Murtada ni menjemput 11 orang volunteer ataupun mahasiswa Al-Azhar ni untuk turun pada hari di mana iftar terpanjang tu tadi. So hampir 30,000 orang orang Mesir datang dan kami sebagai jemputan memang dilayan dengan sangat special. Kami ada tempat khusus untuk makan, makanan khas untuk kami dan kami memang dilayan secara cukup lah. Tempat tinggal, iftar, makanan semua tu memang diberikan dengan sangat special. Sebab apa? Sebab orang Arab ni memang suka dengan kehadiran tetamu supaya boleh mengambil berkat daripada kita semua, insyaAllah.
Boleh share sikit mungkin antara makanan yang special yang mungkin kat Malaysia susah sangat nak dapat. Makanan special kalau kat sana yang yang kami sempat merasa yang pertama tu adalah kita panggil sebagai Aelio burung. Namanya Aelio burung tapi bukannya Aelio burung lah, tapi dia dinamakan sebagai Aelio burung sebab kalau tanya pada orang Arab sendiri, dia dikumpulkan daripada burung-burung yang ada di satu kawasan yang yang menetap di situ lah. So dijadikan sup dan rasanya memang sangat, tak tahulah nak kata sup bunda sedap. Lagi sedap bulan, tapi memang sedap lah. Sup bunda sedap. Memang dan berbeza dan lah menu dia berbanding dengan Malaysia, berbeza. Memang beza. Kalau kita kat Malaysia biasanya ada apa, ayam percik, ayam bakar, tapi ini cara bakarnya tu memang cara bakar tradisional, dibakar dengan arang yang bawah. So dan ditambah dengan roti. Kalau roti kat Malaysia kan roti potong kan. Tapi kami makan dengan roti yang setebalnya boleh boleh kira dalam 5 cm tebal. Wow. Okey, mungkin kita sharekan sikit. Mungkin Aiman boleh sharekan sedikitlah tentang perancangan daripada pihak Aiman sendiri dan juga mungkin pelajar-pelajar daripada Universiti Al-Azhar mengenai mungkin ada projek agihan makanan sepanjang bulan Ramadan. Kita masih berbaki 20 hari lagi kan. Apa antara perancangan lain akan dilakukan oleh kalian sepanjang bulan Ramadan tahun ini? Jadi insyaAllah berbagi lagi 19 ataupun 20 hari lagi Ramadan, kami dah merancang untuk bagi untuk memberi penghargaan kepada lecturer Al-Azhar sendiri yang dah banyak mengajar kami daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 sampailah ke master sendiri. Jadi kami dah susun beberapa hari untuk kami pergi ke rumah dan iftar bersama lecturer Al-Azhar, dan kami akan bagi sekali dengan portion sebanyak 300 pack di tempat-tempat apa lecturer Al-Azhar tu duduklah. So itu antara keunikan yang saya rasa di Malaysia jarang orang buat. So kami buat di sini sebab itu sebagai satu penghargaan, sebagai satu penghargaan terima kasih untuk lecturer Al-Azhar yang dah banyak mengajar kami. Sepanjang kami di sini, ajar kami tentang adab, ajar kami tentang sejarah, tentang fiqah dan sebagainya lah. Kalau untuk program Sifu ni saja dah seramai hampir 64 orang yang terlibat untuk projek Sifu kali ini di Mesir sahaja. Okey, Aiman boleh share lah pengalaman baru berpuasa di Mesir sebagai, kan of course dia ada perbeza dengan Malaysia kan. So mungkin boleh share kepada audience kami macam mana rasa berpuasa di sana. Dia kan lebih panjang daripada Malaysia. Suasana dia macam mana? Adakah sama dengan Malaysia? Untuk pengalaman berbuka puasa di Mesir ni, jujur saya cakap dia satu pengalaman yang sangat lain lah. Kalau di Malaysia kita ada iftar di masjid-masjid ataupun ada bazar, tapi kalau kami di sini kami ada bazar juga, tapi bazar by negeri lah, negeri Johor ada bazar dia, negeri Kedah ada bazar dia. Cuma yang unik di Mesir ni, kami ada satu tempat ataupun satu kawasan yang boleh dibuat sebagai Maidah Rahmah. Maidah Rahmah ni apa? Dia adalah satu kawasan untuk program makanan percuma, program buka puasa percuma yang dianjurkan sendiri oleh orang Mesir, dan memang sangat mengalu-alukan semua orang untuk datang ke situ dan berbuka. Dan menunya memang sangat banyak dan memang sangat sedap. Dan pada saya itu adalah satu perkara yang baru. Dan kalau kat Malaysia kan kita akan buka di masjid, akan buka di surau-surau, tapi ini memang di tepi-tepi jalan, di bawah jambatan pun ada apa, buka tikar, buka kerusi. Itu satu keunikan yang tak ada kat Malaysia. Dan kalau kat sini, adat orang Mesir memang pada bulan Ramadan ni diorang memang banyak sangat bersedekah. Makanan tu kalau nak bagi tu memang tak akan kerekut lah. Kalau boleh tumpah tu memang akan kasih sampai tumpah, sampai kita kenyang, dan akan tanya pada kita, cukup tak? Tak cukup. Kalau tak cukup, akan tambah lagi sampai lagi kita dah cakap okey, cukup dah, jangan tambah lagi. So itu antara pengalaman yang saya rasa menariklah untuk dikongsikan, selain daripada kami ada apa, iftar bersama.
dan ada kedai apa buka bersama orang-orang Turki, orang-orang Palestin, orang Mesir, sebab di Al-Azhar sendiri menghimpunkan hampir seluruh pelajar dari seluruh negara. So itu antara keunikan yang ada di Mesir dan di Al-Azhar sendiri. Sampaikan satu ketika tu bila mana orang Mesir sendiri ingin merasai masakan orang Malaysia. Orang Mesir nak makan rendang kita. Orang Mesir nak makan ketupat kita. Orang Mesir nak makan nasi lemak kita. Dia orang cakap, "Uish." Sedapnya. Aku sampaikan kami insya-Allah pada hari raya Aidilfitri nanti kami dijemput untuk datang ke rumah untuk bawa makanan kami sendiri dan makan bersama keluarga mereka di kampung sanalah. Ana adakah pelajar Mesir agak rapat hubungannya dengan kedutaan Malaysia di sana? Mungkin mereka juga ada menganjurkan aktiviti bersama pelajar-pelajar kita di sana. Alhamdulillah, kalau untuk aktiviti raya di sini, kami memang sangat rapat dengan TYT Duta Zamani. Jadi insyaAllah mungkin dari side kedutaan ataupun EMA, Education Malaysia Egypt sendiri sudah menyusun beberapa program, antaranya rumah terbuka dengan TYT ataupun kedutaan, dan rumah terbuka dengan setiap negeri. Itu antara dari side Malaysia lah. Dan kalau dari side ASEAN pula, kami dari AP3M, Majlis Perundingan Mahasiswa Malaysia Mesir, juga ada menyusun untuk buat rumah terbuka ASEAN yang menghimpunkan dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan lain-lain lah. Itu antara big program yang kami cuba untuk arrange dan insyaAllah akan terlibat sekali dalam open house itu, insyaAllah. Sedikit lah, mungkin Aiman boleh share secara ringkas berapa lama berpuasa kat sana ni, satu hari? Kata senior, tahun lepas kami berpuasa dengan suhu mencecah 41 darjah Celsius. Memang sangat panas, sangat kering, sampaikan bibir pecah, kaki pecah, kulit ni mengelupas. Tapi tahun ni pelik sebab kami berpuasa dalam keadaan suhu yang sejuk, hampir 20 hingga ke 18 darjah Celsius kami berpuasa. Malam je sejuk, petang je sejuk, pagi je sejuk. So kami tak rasa lapar dan kami alhamdulillah lah mampu bertahan walaupun dalam keadaan sejuk. Akhir sekali kita minta mungkin Aiman boleh bagi ucapan mewakili pelajar Malaysia dekat sana, especially Universiti Al-Azhar. Mungkin boleh bagi ucapan kepada kami di sini di Malaysia, ucapan Ramadan dan mungkin raya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aiman Zafri bin Zulkifli, merupakan volunteer aktif Mapping Action Middle East dan Afrika. Ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia, Pulu'an Wa'atun Tayyibin, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Semoga Ramadan dan raya kali ini menjadi Ramadan dan raya yang terbaik untuk diri kita, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Aiman yang sudah bersama dengan Remaja untuk sekolah kali ini. Jaga diri kat sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.